awal main Evo 3 sih memang karena nggak puas dengan game konsol ya, karena terbatas, kita pengen transfer dan lain-lain, nggak bisa sedinamis Evo 3 sekarang. Ya. Yang membuat menarik itu dari upgrade pemain, terus juga ada ranking match-nya juga. Itu yang memacu kita untuk selalu terus main untuk menjadi yang lebih baik, memutuskan untuk menjadi satu tim. Itu karena yang kedua tim saya, Mas Arif sama Mas Zainal, itu kan udah lama vakum karena Pro League 4. Itu saya memutuskan untuk join ke mereka untuk mengikuti GBC tahun ini. Tim ini mungkin terbentuk belum ada satu bulan karena kesibukan kerja, sama saya dengan Mas Arif juga sudah berkeluarga. Karena ada Garena Premier Championship Winter tahun ini, kita berhasil menang di region sampai di kualifikasi. Kita akhirnya dengan persaingan yang ketat, kita bisa menyampai 8 besar untuk mewakili Pekalongan di nasional. Atalanta sulit semua ya, Trinity bagus, Dragon Z bagus, Revival bagus, bagus-bagus semua Mas, gak bisa suruh milih, mending semua gak usah ikut. Perasaan sih sangat senang lolos ke 8 besar, dan pengalamannya itu sangat memacu adrenalin sekali, soalnya kita kan ketemu sama Pekalongan, itu sangat menegangkan, soalnya dari tim saya itu game terakhir itu sempat tertinggal 2-0 dan menit terakhir si Gembul itu bisa comeback menjadi 3-2 dan meloloskan tim kita. Ya paling kita nyesuaiin sama engine baru aja ya, soalnya kan banyak teknik-teknik baru yang nggak ada di engine sebelumnya, kayak flashing, kayak tendangan jarak jauh, itu paling yang kita pelajari. Semoga aja kita sangat bersyukur sekali itu kalau bisa menang dan menjuarainya sehingga kita dapat mewakili Indonesia, ya itu harapan dari tim kami. Karena kita satu tim nih, kebetulan sudah berkeluarga semua, mungkin yang lebih prioritas mungkin buat kebutuhan keluarga lah. Hai managers, kami dari Agdaki Pekalongan, jangan lupa dukung kami di Garena Premier Championship Winter 2016. Agdaki Pekalongan, super semangat!